Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami di channel kami Finalas. Pagi ini saya sedang menyiram paving ya. Paving blok untuk luar rumah atau untuk teras. Ini buatan sendiri. Selain untuk konstruksi dan pengelasan, pembuatan atap ataupun pagar, kami juga melayani pembuatan paving blok dan batako. Nah, ini adalah salah satu salah satu hasil produk dari kami. Oke, kita akan mereview kenapa paving blok harus disiram. Salah satu keunggulan paving block kenapa disiram, karena mempererat semen yang masih basah atau setengah kering itu disiram biar lebih kuat perekatannya. Ini pembuatan kami secara manual atau digeblok ya bahasa Jawanya. Mungkin nanti atau besok bisa kami video kan tutorial pembuatannya. Nah, ini adalah alat kami. Cuman kecil sih alatnya. Mungkin nanti bisa saya upload untuk videonya. Sebelum ditata atau ditiriskan, kalau bahasa masaknya ya, kalau untuk buah sayur atau penggorengan. Nah, ini ditumpuk dulu setelah disiram. Nanti biar agak kering lagi, ditumpuk dulu seperti ini, lalu disiram lagi, siram yang kedua kalinya. Itu ciptaan bis kemarin hari Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 12 kayaknya. Cetakan hari Minggu tanggal 11 Juni 2023. Nah, sekarang tanggal 12. Nah, dituliskan seperti ini. Ditata, disiram lagi. Nah, terus nanti sesudah agak kering atau sudah meresap, langsung kita pindah di sini di penumpukan akhir sebelum dipasang atau sebelum dikirim ke tempat konsumen. Nah, ini masih disiram. Jadi penyiraman itu hampir tiga hari ya, atau yang jelas setelah pembuatan itu 3 kali penyiraman. Mungkin agak lama keringnya, namun hasilnya nanti akan lebih keras. Meskipun nanti jika tidak ada pesanan, kami juga tetap membuat untuk stok saja, karena pembuatan ini tidak bisa langsung, misal sekarang hari ini buat terus nanti siang atau besok pagi langsung dipasang, itu tidak bisa, karena pertama itu paving masih basah dan tidak bisa dipasang, karena nanti ketika dipasang akan ambiar atau gripil-gripil itu. Nah, makanya kami siram dengan bertujuan memang agak lama, namun hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini semua disiram, dan nanti jika belum laku juga atau dalam stok, itu hampir tiap hari itu tetap kami siram. Nah, ini batakonya nanti juga akan kami siram. Nah, mungkin untuk batako di video berikutnya juga ya, karena ini tidak lama kami membuat videonya, tidak lama. Disiram sampai basah, memang benar-benar basah atau merata. Nah, bisa dilihat sendiri. Kami melayani paving block, melayani batako berbagai ukuran dan berbagai bentuk.
mungkin yang berminat bisa hubungi di nomor kami di 081 089 536 315 3285 atau buka di channel kami. nanti ada di deskripsinya, ada nomor-nomor kami. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat sama saya sampaikan untuk hari ini. Kiranya bermanfaat dan mungkin teman-teman bisa membuatnya di rumah sendiri untuk kesibukan di sela waktu bekerja. Oke, sekian, terima kasih dan teman-teman. Sampai jumpa.